Okey, kita tengok soalan yang pertama tu. Okey, soalan pertama A1. A1 tu dia bagi segitiga bersudut cakak. Okey, segitiga bersudut cakak. Ya. Okey, so kita nak dalam soalan ni dia nak minta nilai X. So nak dapatkan nilai X, so kita buatlah X sama dengan 180 tolak 110 tolak 40. so X sama dengan 180 tolak 110 tolak Tolak 40. 40. So dapat berapa darjah tu? Sekejap lagi. Dapat 30. Dapat 30 darjah. Right. So yang nombor dua tu, X tu dapat berapa tu? X tu Yang nombor dua tu. sekejap saya kira je. Okay. Dapat 110 itu. 110 dah darjah. Okey. Ya. 180 tolak 34 tolak 36. Alright. Macam mana pula yang ni? B dengan C. B dengan C sama juga konsep dia. So, kita kena tolakkan 180 tolak berapa? 45 dan yang sudut kotak ni maksudnya sudut apa ni? 90. Okay. So kalau dia buat kotak ni maknanya dia adalah sudut 90 darjah. Okay. Dan boleh dapatkan X berapa darjah tu? Sekejap, saya dapatkan. Empat. Empat puluh lima darjah. Okey, betul. Nombor satu 45 darjah. Nombor dua. Dapat berapa darjah tu? Nombor dua. Dapat 16. 16 dah Ya. darjah. Okey. Nombor dua, nombor C1. Apa tu? Ni segitiga apa ni? Dia bagi. Segitiga. Sekejap. Segitiga. Segitiga sama kaki. Yes, segitiga sama kaki. Apa ciri-ciri segitiga sama kaki tu? Kiri dia, sisi dia sama. Lagi? Selain sisi dia sama? Dua sisi je sama kan? Dua sisi. Okay. So, apa ciri-ciri dia lain daripada dua sisi je sama? Dia kena tambahkan dalam semua A, B dan C. Okay. Satu lagi, sudut dekat sini. Okay. Kan ada dua sisi yang sama kan? So, sudut di sini adalah sudut sama di belah kanan ni. Yang belah kiri sama dengan yang belah kanan. So, sudut sini pun X dah darjah. Okay. So, kita ada X, X. So, maksudnya X tambah X. Tambah 100. Tambah 100 sama dengan berapa darjah? 180. 180 dah. Ya. Ya. So X sama X jadi berapa X? 2X.
So 2x tambah 100 sama dengan 180 dan 3. So 2x sama dengan apa ni? 180 tolak 100. So 180 tolak 100 dapat berapa? Dapat 80. 80. So x berapa darjah? 40. 40 darjah. Okay. Ciri ciri lain daripada selain untuk segitiga sama kaki ni, sudut di kaki dia sama. Okey, kita tengok nombor 2 tu. Sudut mana yang sama tu? 35. Okey, so kat sini 35, sebelah kanan ni pun 35 darjah. Okey. So bermaksud x campur 35 campur 35 sama dengan 180. Okey, 35 campur 35 dapat berapa? Dapat 60. 60? 70. 70 darjah. Sama dengan 180 darjah. So apa kita buat tu? X sama dengan apa? X sama dengan 180 tolak 70. Okey, dapat apa tu? Dapat 110. 110 darjah. Okey, dapat untuk segitiga sama kaki ni? Dapat. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey. D dia bagi kat situ segitiga bersudut tegak. Okey. So, D1 macam mana nak buat tu? 2x tambah 3x tambah 90 sama dengan 180. Oh, bagus. 2x tambah 3x tambah 90 sama dengan 180. So, sama dengan berapa x? Sama dengan 5x. 5x, lepas tu? Lepas tu 90 pindah. Pindah jadi? Pindah jadi 180 tolak 90. 180 tolak 90 jadi? Jadi 90. 90 dah. Ya. So x sama dengan apa? X sama dengan 90 bahagi 5. Bahagi 5. So dapat? 18. 18 darjah. 18 darjah eh? Okay. So 18 dah. 18 darjah. Okay. Yang kedua tu pula. Dia tak dapatkan. X tambah X tambah 90 darjah sama dengan 18. 18? Sama dengan 180. 180. Kau jangan main 18 lah. Terkejut aku. Okay, so dapat berapa tu x? Cuba kira kan? 2x. 2x sama dengan 180 tolak 90. So? Dapat 90. 90. Lepas tu pindah 2. So dapat berapa tu? Pindah 2 dapat berapa? Dapat 45. 45 darjah. Okey, so dapat 45 darjah. Okey, kita pergi soalan muka surat 133. Okey. So 133 dalam majlis di bawah LMS ialah garis lurus. Dia suruh minta cari nilai x. Dia minta cari nilai x. So garis lurus maksudnya sudut pada garis lurus adalah sama dengan 180 darjah. Kita tengok contoh belah kiri tu. Contoh belah kiri tu kita ada. Alright, so kita ada segitiga je ni. Okay, kita ada segitiga yang ada garis lurus LMN.
Okey. So macam mana kita nak dapatkan sudut dekat X ni? Okey. Kena ambil 74 tambah 15. 74 tambah 15. Macam mana tu? Okey. Oh, okey. So kita tambahkanlah sudut yang dua ni eh. Sudut kedalaman. Sudut bertentangan silap. Nama dia sudut bertentangan dengan ni. Tengok contoh ni X tu. So kita ambil 36 dengan 40 kan. So kita tambahkan, so kita dapatlah sudut dia X tu 36. Kalau yang soalan satu ni, A1 ni tulis 15 dengan 74. So kita tambahkan 15 dengan 74, so kita dapat berapa? 89. 89 dah darjah. Yeah. Okey, guys. Okey, tengok. Dua. Okey. Dia bagi segitiga apa tu? Segitiga. Jap. Segitiga tidak sama kaki. Apa pula? Tengok. Dia segitiga sama kaki, sama kaki. Segitiga sama kaki. Okey. So X tu berapa darjah tu? X sama dengan 35 darjah tambah 35 darjah. So 35 tambah 35. So kita dapat 70 darjah. Darjah. Right. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Boleh? Boleh follow ni? Aslam? Boleh. Okay, B dia bagi kat situ segitiga B, yang contoh tu dia bagi segitiga, tapi dia nak X tu dekat yang kat dalam. Tapi ada sudut di luar 104 di sini. Dia sudut kat luar ni 104. Okay. So kat luar dia 104, kat dalam kita ada X dengan 50. Dan sudut dia sudut bertentangan dengan yang 104 ni. So makanya X tambah 50 sama dengan 104. So X sama dengan 104 tolak 50. So X adalah 54 darjah. Okay, kat sini nombor 1. X tambah 35 sama dengan apa? 90. 90 darjah. Sebab sudut kat luar dia 90 darjah. So X sama dengan apa ni? 90 tolak 35 dapat 55. Dapat 55 darjah. Okey, terus. Okey, 2. 2 kena ambil X tambah 60 sama dengan 125. Bagus. X tambah 60 sama dengan 125. So X sama dengan 125 tolak 60. 25 tolak 60. Okay. So dapat apa tu? 65. 65 dan jalan. Okey. Baik. Okey. Alright. So nombor C1. C1 dia bagi segitiga apa tu? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okey. So kita nak dapatkan sudut di X kan? Okey, sudut X sama dekat sudut dekat M ni kan? Haa. Okey, so sudut dekat M yang X tu, okey, kalau kita tambahkan X tambah 102 tu sama dengan apa? Tak dengar aku sekali. X tambah dengan 102 tu sama dengan apa? 180. 180 dah. Ya, sebab dia sudut pada ke. Ya. Kalau saya tak buat yang tu boleh ego. Saya terus buat 180 tolak 102. 180 tolak 102 boleh?
Tak ada masalah. So, 80 kali 2. So, add sama dengan. Berapa darjah? 78. 78 darjah. Oh. Dah masuk kan? Kat sekolah dah masuk bab ni? Dah masuk sikit. Dah masuk sikit. Sampai mana dah? Sampai banyak juga lah masuk. Tapi belum habis lah topik tu. Oh, banyak lah dah habis. Okay. Tengok nombor 2. Apa jawapan dia? X sama dengan 180 tolak 124. Okay. So, dapat berapa? Dapat sekejap ibu. Ah, 56 ibu. Kita. Lima puluh enam. Okay, 56 dah. Dah je. Okay, D. D1. Okay, D1 tu sama konsepnya. Cuma dia punya sudut dia adalah sudut di puncak segitiga sama kaki. So, kena dapatkan dululah sudut yang dekat kaki, segitiga sama kaki ni. Sudut di sini. Berapa darjah? 180 tolak 105. 180 tolak 105. Okey. So dapat berapa tu? 180 tolak 105? 75. So sudut LMK sama dengan 180 tolak 105. So dapat 75 darjah. Okey. Okey. Terus apa betul? Okey. Then apa kita buat tu untuk dapatkan sudut dekat X tu? Ambil 180 tolak 75 tolak 75. Okey, 180 tolak 75. 75 tolak 75. So dapat berapa darjah tu? Dapat 30 darjah. 30 dah darjah. Okey, bagus. Okey, next. So nombor 2. Apa jawapan dia tu? X sama dengan 180 tolak 84. X tolak, okay. X sama dengan 180 tolak 84. Are you sure? Bukan X tambah X kan? Sebab kat sini sama dengan X kan? Sekejap. Kan ada sudut dia sama kaki tu. So sudut kaki dia K dengan L ni X kan? Oh, haa. Maknanya X tambah X. Sama dengan? Sama dengan 180 tolak 84. Apa pula? X tambah X sama dengan 84 je terus. Kan ada sudut tadi dua sudut yang bertentangan dengan tu kan? So, kita tambahkan dapat sudut dekat luar tu kan? So, X cikgu, sama. Cikgu, macam. Ya, apa dia? Yang macam soalan satu tak kan, cikgu? Satu tak. Dia kan kita boleh okay. Nak buat macam soalan satu pun boleh. Nak pakai yang teknik yang tu pun boleh. Tak ada masalah pun. Jadi kita buat yang mana? Tadi yang asal mula-mula tu. Kat sini. Yang A tu. 9A1 dengan 9A2 kan teknik yang sama. Kita tambahkan kan. So, yang ni kan X dengan X ni kan sudut bertentangan kan dengan sudut 84 ni. So, X tambah X sama dengan 84. So, 2X campur sama dengan 84. So, X sama dengan
40 sama dengan 40 2 darjah. Ya. So kita boleh pelbagaikan cara kita nak dapatkan apa tu. So ini pun cara antara cara pantas untuk dapatkan sudut kalau dia bagi sudut yang bertentangan dengan sudut peluaran dalam segitiga lah. Okay, boleh? Dapat tak? Dapat. Okay. Alright. So, kita pergi kepada dua soalan penyelesaian masalah. Okay, di soalan penyelesaian masalah. Okay, kita tengok nombor satu. Okay, dalam rajin. Ya, apa dia? Itu juga 134 kan? Yang mana jawapan dia? Yang mana? Ya, betul. 134. Haa, yang ni? Ya, 134. Okay. Apa ini kan? 134 kan? Haa. Okay, nanti 135 sampai muka surat tu, nanti awak pin eh, untuk minggu depan. Haa, boleh. 140. Okay. Ada 6 surat ni. Okey, kita tengok apa namanya? A. Dalam rajah di atas ABC, BFD dan CFD ialah garis lurus. Hitung nilai X tambah Y. Okey, ni soalan penyelesaian masalah lah. Okey. Tengok situ. So kita kena dapatkan seberapa banyak sudut yang kita boleh ketengahkan lah kat sini. Okey, sudut yang di sebelah 110 ni berapa darjah? Sudut macam mana aku? Sudut sebelah 110. Sebelah 110 darjah tu. Yang dekat titik B tu. Yang dekat apa ni? Yang dekat F tu, yang dekat sudut X tu. B, yang dekat B ni. Oh, B. Berapa darjah tu? Yang cikgu tanda warna merah tu. Oh, 180. Ha? 180? Haa. Sudut sini, 180. Yang cikgu merahkan ni. Haa. Sekejap. Berapa darjah? Ni kan garis lurus. Sekejap juga. Ni 110. Sini berapa darjah? Ni 40. Yang ni. Sudut dia FBC. Sudut F B C F. Tak tahu lah ibu. Aduh, ni kan tu cakap garis lurus tadi. So FBC sama dengan 180 tolak dengan 110 darjah. Oh. So kita akan dapat 70 darjah. Kan teori itu tadi dia adalah sudut pada garis lurus. Sudut pada garis lurus lah kita belajar masa bab yang lepas sudut dan ni. Dia cakap kalau sudut pada garis lurus 180 darjah jumlah dia. Kita ingat? Ingat. Okay, so kita dapat situ 70 darjah. Okay, sebentar sikit lah supaya dia tak mengelirukan nanti. Okay. So sudut kat sini dah dapat dah 70 darjah. Okay. So berapa sudut di sini? B, C, D. Kena ambil apa ni? Y tambah 40 sama dengan 180. Y tambah 40 sama dengan 180. Kenapa Y tambah 40 sama 180?
Ha. Okey, kita ada segitiga BCD tu. BCD, segitiga BCD. B C D. Ha. Kalau segitiga berapa hasil tambah sudut kedalaman dia? Oh, 180. Ha, 180. So apa tambah apa jadi 180 tu? Apa tambah apa yang dapat 180 ni? Kena ambil yang dalam C tu kan, Ego. Ha, semua sekali. Oh, Y tambah Y tambah 40. Lagi? Tambah 20. Okay, Y tambah 40. Tambah 20. Apa lagi? Tambah 70. 70. Tambah 110. Kenapa kena tambah 110? 110 tu di luar, bukan di dalam. Oh, 110 tak. Okay, Y tambah 40, tambah 20, tambah 70, sama dengan 180. Okay, nak selesai satu benda ni, nak dapatkan nilai dia. So, kita fokus pada segitiga ni. Sekejap, mana dia punya ni? Baris dia. Ha. So, fokus pada garis ni. Okay, segitiga ni. Fokus dulu. Okay, fokus pada segitiga warna merah tu. Okay, so kita dapat Y tambah 40, tambah 20, tambah 70 sama dengan 180 darjah. Okay, dapat Y dapat berapa tu? Sekejap, saya kira. Dapat Y tambah 130. Y sama dengan 180 tolak 130. 130. Okey, dapat 5. Dapat 50. 50 dah darjah. So Y 50 darjah. So kita nak cari X pula. Okey. So kita fokus kepada warna biru pula. Segitiga untuk warna biru pula. Fokus kepada warna biru pula. Okey, warna biru. Okey, cuba dah biru kan warna dia. Okey. Y tadi kita dah dapat dah. Y dia sama dengan 50. Boleh tak kita dapatkan X direct tu? Sudut bertentangan kan? Kita ni. So X sama dengan berapa darjah? X sama dengan 180. Asal pula 180. 180 jawapan ni kan? Nampak tak yang sudut ni, sudut dekat sini ada? Dia 110. 110 sebab sepadan. Dia 110 sebab sepadan. Banyaklah awak. Dia bukan segi apa, dia bukan sisi selari. Dia tak cakap pun sisi selari. Dia sekali je. Okay. Apa tu? Nampak tak bentuk ni? Segitiga yang pernah kita buat tadi. Nampak? Yang kita ada sudut peluaran ni. Kalau kita buat segitiga dia. Boleh tak? Imagine. Warna biru tu. So kat sini 5. Kat sini 50. Sini 20. Yang ni X. So boleh tak imagine berapa darjah? Tadi kita dah buat kan? Oh, 50 dengan 20 tu kena. Kena apa? Kena tambahkan eh? Kena tambahkan. So X sama dengan 50. 50 tambah 20. So dapat
70 darjah. Yeah. Okay, so dia nak dia nak dapat sudut value of x tambah y kan? So x tambah y sama dengan x tambah y sama dengan apa? Kena tu ni dia ada ego ya x tambah y. Ya. Ha, ni kita dapat cari calculate the value of x plus y. So 50 tambah 70. So sama dengan 120 darjah. Alright. So dalam soalan penyelesaian masalah ni, awak play imagine lah. Segitiga dia bentuk yang mana? Warna merah ada, warna biru kita boleh buat. Okay, kena imagine dia punya sudut-sudut dia. Eh? Faham? Yeah, go. Okay, kita tengok soalan yang B tu. B sebelah dia. Sebelah dia B ni adalah soalan-soalan ayat lah. So konsep. Okay, ajar di atas ABCD ialah segitiga sama sisi. AEC dan BED ialah garis lurus. Segitiga CED ialah apa atau apa? Nyatakan jenis segitiga dan beri sebab anda. Okay. Segitiga CED ialah apa? CED. CED. Sudut dalam CED tu. Tak, segitiga CED ialah apa? Segitiga apa? Oh. 45. Cikgu tanya nama segitiga tu. Oh, nama segitiga tu. Segitiga sama sisi. Kenapa dia cakap segitiga sama sisi? Sebab sisi dia sama. Tak. Nampak tak sudut di sini berapa? Sudut dekat ini berapa darjah? Dia bersudut tirus. Okey, bersudut tirus lagi. Ada sudut dekat ini berapa darjah? 90. 9? 10. 10. Okey, so sini 90. So berapa sudut DC? GC. C, sudut DC. Sudut ECD. Sudut ECD. Kena tambahkan ego. Tambah yang mana? 45 tambah 90. 45 tambah 90 tambah? Tambah X sama dengan? X sama dengan So, apa X tu? Ya, itu. Dapat 135. Okey, itu 45 tambah 90. Tapi kita tak nak sudut 45 tambah 90, kita nak sudut dekat X tu. Hasil tambah sudut dalam hasil tambah sudut kedalaman hasil ketiga berapa darjah? Aslam? 180. Ha, so bermaksud 45 tambah 90 tambah X sama dengan 180. Yes. So X berapa darjah? X sama dengan 180 tolak 135. Ha. Berapa darjah tu? Sekejap.
Dapat 45. Okey, so X dia sama dengan 45 darjah. So nampak tak sudut dekat D dengan C tu? Okey, sudut dia sama kan 45 darjah kan? Haa. So kalau sudut sama di kaki, dia adalah segitiga sama kaki. Kaki. Segitiga sama kaki. Atau kita boleh tulis nama dia segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey, ataupun bersudut tepat. Segitiga bersudut tepatlah kita pakai. Standardiskan. Bersudut tepat. Bersudut tepat. Okey, bersudut tepat. Okay, kenapa? Kerana dia mempunyai sudut 90 darjah dan dua sisi, dua sudut di kakinya diisi dengan D adalah sama. Kalau nyatakan jenis segitiga dan beri sebab anda, tu kena beritahu lah. Kenapa? Kerana dia mempunyai salah satu sudut adalah 90 darjah dan dia mempunyai dua sudut yang sama. Okey. Dua, tentukan sama ada garis BED ialah pembahagi dua sama sudut ABC. ABC kat mana? Sudut ABC. Sudutnya dekat mana? Sudut ABC A yang ni. Yang warna biru ni, dia kata dia sudut ABC. Okey. Alright. Sama, tentukan sama ada BED ni pembahagi dua sama ABC. Okey. Sudut ABC berapa darjah? ABC. ABC dia bagi segitiga sama sisi. So sudut dekat segitiga sama sudut dekat ABC berapa darjah? Dia 180. Are you sure? Tengok betul-betul. Betul ke 180 darjah? Yang 135 tu untuk yang CDE kan, Ego? CDE, CDE 45. Cuba tanya sudut ABC. Dia cakap kat ABC tu adalah segitiga sama sisi. So maksudnya segitiga sama sisi dia adalah poligon sekata. Okay. So kalau boleh poligon sekata, apa maksudnya? Sudut berapa, di bucu, berapa darjah? Okay, sudut di bucu untuk poligon sekata adalah sama. So 180 bahagi dengan bilangan bucu. So 180 bahagi dengan 3. So kita dapat 60. Cikgu dah bagi hint dah tadi, segitiga sama sisi, sama sisi. Sama sisi banyak kali cikgu dah bagi hint dah. Wah, Aslam, lupa kan? Belajar minggu lepas. Belajar minggu lepas ke hari Ahad hari belajar? Baru je belajar kan? Sebab kita ganti kelas. Okey, sama dengan 60 darjah. Okey. So, cuba cari sudut dekat EBC. Dekat yang warna merah ni. Okey, sudut ACB berapa darjah?
Tak dengar ego. ACB. Sudut A. Sudut ACB. Sudut ACB pun ada jah. Kenapa 45? Yang tu CDE. CD. Kena tolak lah itu. Okey, ACB tu sudut dekat dalam segitiga sama CC kaki. Kan? Sama ah, sama CC. Yang warna biru tu cikgu dah lukis lah. ABC tu kan? Cikgu nak sudut ACB yang kat warna merah ni. Yang cikgu merah kan ni? Eh, cikgu biru kan ni? Yang cikgu biru kejap lagi eh. Ya, potong. Cikgu biru kan? Dia kena buat yang sama eh. Gua kena kena bahagi. Ha, so kat sini berapa darjah? So sama sudut dekat B. 60 dah. Darjah. Okey, so dia yang merah ni berapa darjah? Kita nak dapat yang merah. Mana merah ni? Warna merah. Oh, kena tambah. Tambah berapa? 60 tambah 60. Kenapa 60 tambah 60? Sebab dia cikgu nak sudut dekat Y. Ha, dia Y ke sini. Y. Adakah di 60? Bukan dia kan? Bukan. Okey, cikgu hitam kan. Ada lagu lagi satu segitiga. Ha, segitiga ni mak mak hitam ni ha. Okey, berapa sudut dekat Y tu? 60 tambah Y. Tambah? Y. Tambah? Ada lagi tambah tu. Hasil tambah sudut dalam dalam berapa? Oh, 160. Ha, 60 tambah Y tambah apa sama dengan 180? Tambah 60 sama dengan 180. Ya Allah. 90, 90. Ha. So, 60 tambah Y tambah 90 sama dengan 180 darjah. Okay. So, Y sama dengan? Y sama dengan 180 tolak 90 tolak 60. So, dapat berapa dia? Sekejap saya kira. Apa dia cara? Ya. Tiga puluh dah. So 30 darjah. So Y kita dapat dah 30 darjah. So Y ni 30 darjah. So sudut dekat sini berapa darjah? Sebelah dia. Sebelah dia. Bila hasil tambah dia 60. So di sebelah dia berapa darjah? Sudut dia 60 kat situ, dekat B. Dibagi 2. So, sebelah dia berapa? Hello? Islam? Sekejap, ego. Saya tengah ni.
Okey. Sudut bagi omongan. Okey. Alright. Okey, keseluruhan ni 60 darjah. So ni 60 darjah. Keseluruhan dia 60 darjah. Okey. Sudut yang warna hitam ni berapa darjah? Dan sudut warna merah ni berapa darjah? Sudut warna merah dia bagi dia 30 darjah. Sudut kat hitam tu berapa darjah? Kena tambah kan? Kena tambah yang mana? Tambah 60 tambah 30. Kenapa pula 60 tambah 30? Keseluruhan dia 60 bang. Awak pun nak kena tambah dengan 60? Ha. Kenapa nak kena tambahkan dengan 60? Jumlah keseluruhan dia kat sini 60. Kita nak dapatkan warna hitam je. Ambil 160. Buat apa? Ya Allah. Jumlah yang kat sini, dekat sudut tu 60. Kita ada sebelah dia 30. So kita kena tolakkan dia. Ha, so kita dapat 60 darjah tolak 30 darjah. So kita dapat 30 darjah. Allah, awak ni. Cikgu dah bagi hint dah. Sudut kat sini 60. So sudut di bawah dia 30. Sudut di atas macam mana kita dapat kan? So tolakkan lah. 60 tolak 30. Betul? Ayuh. Boleh tak ni? Islam? Boleh. Ha. So sudut kat sini 30 darjah kan? So 30 darjah. So sebelah ni pun 30 darjah. Ha. So dalam soalan nombor 2 dia cakap tentukan sama ada garis BED ni adalah pembahagi dua sama sudut ni ataupun tidak. So kalau sudut dia sama, yes, BED ni pembahagi pembahagi sama sudut. Ha, pembahagi dua sama sudut. Okey, pembahagi dua sama sudut. Dah. Yo, Aslam. Ya, ke. Kau tengah menyalin ni? Ha. Maksud dia pembahagi dua tu kena bahagi dua eh ke? Haa, dia kena bahagi dua lah. So maknanya kalau kita ada 60 tadi kan? So ada di sudut di tengah-tengah tu kan? So sudut sini 60. Dia ni 60. So kita ada satu garisan. BED ni warna hitam. Okay? So kat sini dapat 30. So sini pun 30. So tepatlah. Dia adalah pembahagi dua sama sudut. Sebab sudut kat sini 60 darjah. Okay. Dah. Okey, so ambillah untuk ni topik satu topik segi tiga. Okey, ingat eh. Kalau segi tiga sama sisi, sudut di bucu dia 6,
Mudah dah sekejap. Sekejap. Okey. Lagi satu. Apa ciri-ciri segitiga sama kaki? Ulang balik. Segitiga sama kaki. Apa ciri-ciri dia? Sisi dia sama. Sisi dia tak sama. Ada dua sisi yang sama. Maksud saya yang dua sisi yang sama. Lagi? Dua sudut yang? Dua sudut yang sama. Okay, tambahkan dari situ. Dua sudut yang sama. Cikgu tanya. Cikgu akan tanya lagi ulang, berulang-ulang soalan tu. Dua sisi yang sama, dua sudut yang sama dan mempunyai satu paksi simetri. Tiga ciri dia, dua sisi yang sama, dua sudut yang sama, satu paksi simetri. Okay, kita ni lah. Kita run up jap. Step up dulu. Okay. Sebab ciri-ciri segitiga awak kurang sikit sini. Okay. So kalau dia bagi tanda dekat semua sisi dia, okay, ini dinamakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Okay, ciri-ciri dia yang pertama, tiga sisi sama panjang. Okay. Tiga sudut sama besar. Okay. Tiga sudut sama besar, iaitu 60 darjah. Dia ciri dia khas 60 darjah terus. Okay, yang kedua, mempunyai tiga paksi simetri. Okay, dia ada tiga paksi simetri. Okay, kalau tadi dah nota awak, tambahkan. Okay, ini segitiga apa ni? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okay. Segitiga sama kaki. Dia mempunyai sudut yang sama di kaki dia kan? Betul? Betul. So, kalau sini sudut dia B. So, sudut sini pun B darjah. So, ciri-ciri dia. Yang pertama, dua sisi sama panjang. Dua sisi sama panjang. Okey. Lepas tu kita ada dua sisi sama besar. Okey, dua sisi yang sama besar dan kita ada satu paksi simetri. Okey, kita ada satu paksi simetri. Okey. Boleh tak? Apa dia? Segi empat, ciri-ciri dia apa segi empat? Segi empat, minggu depan kita belajar.
Sebab tu cikgu suruh pin yang depan tu muka surat 135 tu. Tiba-tiba dia ciri-ciri segi empat. Ada macam-macam segi empat. Kita ada segi empat tepat, segi empat sama, kita ada segi empat selari, kita ada rhombus, kita ada trapezium, kita ada lelayang. Lelayang. Lelayang pun ada. Trapezium ada. Trapezium ada, betul. Nanti kita belajar ciri-ciri dia. Minggu depan. Boleh? Boleh. Okey, nanti print yang 135 tu penting. Okey. So, lagi. Dah selesai dah ni? Ada. Okey, kita pergi segitiga yang lain pula. Yang kita perlu belajar. Okey. Yang pertama, cikgu gambar ni. Okey, tiga apa ni? Segi tiga bersudut tegak. Segi tiga bersudut. Okey, tambah buat lain. Bersudut tepat. Segi tiga tepat. Bersudut tegak. Oh, dalam buku bersudut tegak. Ada yang buku tegak tepat. Tak apalah. Bersudut tegak. Kita kekalkan tegak. Biasa kita pakai bersudut tepat. Okey, bersudut tegak kena apa? Mempunyai sudut sudut 90 darjah. Okey. So ciri dia simple je. Dia mempunyai sudut 90 darjah. Okey, lagi kita buat. Okey, kalau kita ada sini 110 darjah. Ni segitiga apa? Segitiga bersudut cakar. Segitiga bersudut cakar. Cakar. Okey. Segitiga bersudut cakar. Okey. Senang dia nak kenalkan ciri dia adalah dia mempunyai sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. 90 antara sudut dia antara 90 hingga 180 darjah. Okey. So jadi kalau cikgu tanya, kalau tak dapat kita main ketam-ketam. Kaki awak dah okey dah? Belum lagi. Alah. Tidak boleh kita ketam-ketamping dengan cikgu. Okey. Kaki tak boleh, fisio tak boleh lagi? Apa itu? Fisio tak boleh lagi ke? Belum. Okey. Katakan cikgu bagi kat sini sudut dia 75. Sudut kat sini 65. Sudut kat sini cikgu bagi 40 darjah. Okey. Apa nama sudut ni? Segitiga ni. Sudut tiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus. Segitiga tiga bersudut tirus. So sudut tiga bersudut tirus dia mempunyai tiga sudut kurang dari 90 darjah. Okay, tiga sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okay, so ada pertanyaan ada 6 tapi satu lagi tu tak payah, itu segitiga biasa je. Okey, yang penting 6 5 segitiga ni awak kena ingat ciri-ciri dia. Okey tak? Asam. Okey. Okey, kita pergi kepada set gerak gempur tu.
Awak dah pilih lah, set lempur kan? Tidak lempur. Yang ni, yang poligon asal ni. Yang ni? Ha. Yang dia tulis nombor 9 tu. Yang ada. Yang dia tulis bagian A tu. Haa. Okey, sekejap eh. Okay, so kita try dulu soalan pertama lah. Sebuah poligon yang mempunyai 7 sisi dikenali sebagai heptagon. Okay, heptagon. Maklumat yang berikut adalah berkaitan dengan suatu, oh ni sisi 4. Nanti nombor 2 tu biarkan dulu. Okey. Okey, rajah dalam rajah di bawah PSR ialah garis lurus dan SQR ialah segitiga sama CC. Okey. Soalan nombor 3 tanya cari nilai X. Cari nilai X. Okey. Segitiga sama sisi, berapa sudut dekat Q tu? 75. Segitiga sama sisi SQR dekat Q berapa darjah? Segitiga sama sisi. Cuba baca ayat dulu. Oh, PSR ialah garis lurus. Lagi? SQR ialah segitiga sama sisi. So apa segitiga sama sisi yang ibu bagi tadi? Tiga dia sama panjang, sudut dia sama besar, dia empat sisi metri. Berapa empat sisi metri? Tiga empat sisi metri. Okay, so sudut dekat Q berapa darjah? Dia kena, dia jawapan dia 60 sebab dia segi, sebab dia segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama sisi. So 60 darjah. Okey, jap kita padam. Okey, sudut dia 60 darjah. So sudut dekat PQS berapa darjah tu? 75. PQS. Oh, PQS. Kena ambil 75 tolak 60. Haa, bagus pun. 75 tolak 60. So, sudut dia berapa darjah tu? 15. 15 darjah. Okey, saya dapat 15 darjah. Okey. Sudut dekat S berapa darjah? Sudut dekat S. Tujuh puluh lima. Asal 75? Kenapa 35? Dia sudut apa, garis lurus kan aku? Oh, garis lurus. Okey. Lagi. Apa dia bagi ciri yang warna merah tu? Dia bertentangan kan aku? Ya, yeah, okey, bertentangan lagi. Cikgu nak tahu sudut QSR. Sudut QSR berapa darjah? Dia 15 juga. Kenapa 15?
SQR. Oh, 60. Ha. Oh. 60 darjah. So berapa sudut dekat ni X? Eh, berapa darjah? X. Ah, 15. Ha? Itu sudut dekat PQS. Dia sama juga eh, 60. Kan kita ada sudut bertentangan kat sini. Awak tadi belajar okey, tapi kenapa bila jawab yang ni awak ni lupa? Aslam. Kan kita ada segitiga ni. So ini 15. Ini X. So kini kat sini ada 60. So X sama dengan, so X tambah 15 dapat apa? 60 darjah. Ha. So oh, 60 kena tolak 15. Ha, 60 kena tolak dengan 15. Oh betul. Ha, bukan dapat X tolak 15. Ha. Berapa? Dapat 55. Berapa? 55. Eh 45, sorry. 45 darjah. Ha. X tambah 15 sama dengan 60. Okay. Alright. Okay. Ha, yang lain nanti kita buat. Nombor 2, 3, 2, 4 dan 5 nanti kita buat. Sebab dia membuatkan segi 4. Okay. Okey. Oh. Yang macam ni macam ni tak buat eh. Okey, tak apalah. Kita tengoklah. Okey. Sudah sunah. Baik. Ha, so ingat balik kalau segitiga sama sisi, berapa darjah sudut dibucu dia? 60. 60 darjah. Awak macam tak semangat je. Ha ni, Aslam tengok muka awak. Ya, nombor ini. Cuba kamera ke atas kan? Haa. Okay. So, segitiga sama kaki apa dia? Dua sudut dan sisi yang besar dan punya satu paksi simetri. Okay. Segi tiga sama bersudut tegak? 90 darjah. So, dia ada sudut 90 darjah. Okey, lepas tu segi tiga saya cakap 90 di antara 180. Ayat dia di antara 90 hingga 180. Bukan di antara 90 hingga tu. Bukan 90 di antara 80-90. Di antara 90 dan 180. Okey. Right. Okay, dia tak ada apa nak kata. Okay, cuma so far so good. Bolehlah kita ni. Cuma awak kena dah kena ingat baliklah yang segitiga-segitiga tu. Ha. Okay, segitiga tu banyak-banyak awak ni. Okay, lagi satu. Apakah berapa banyak berpenjuru dalam oktagon? Berapa berpenjuru? Berpenjuru. Bilangan berpenjuru untuk oktagon. Oh, oktagon. Sekejap. Sekejap, aku. 20.
20. Okey, apa formula untuk kira bilangan penjuru tu? N darab N tolak 3 bagi 2. Bagi 2. Okey. So, right. So far, kena ni lah. Kena make sure kena banyak kali buat latihan sugi ni. Alright. Nanti cikgu akan bagi lagi dia punya latihan-latihan yang perlu awak kena print dengan. Alright, Islam. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi untuk malam ni? Tak ada. Tak ada eh? So far okay eh? Boleh eh? Alright. Boleh. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Hari Khamis. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum.